Soft Lovers, masih belum ngantuk kan? Dengerin terus BBM ya, bincang-bincang malam bareng gue, Jack Semarapaung. Soft Lovers, nanti gue bakal ngerjain orang ya. Yang bakal gue kerjain itu adalah seorang tukang servis handphone. Ngisengin tukang servis HP. Dan sekarang ini lagi dicoba ya sama si operator gue nih. Waduh, ada Bang apa nih, Bang Andre ya? Bang Andre. Waduh, Bang Andre udah siap-siap aja nih ya untuk memanipulasi suara kita dan juga untuk bersedia ya untuk membriefing temannya yang punya profesi sebagai servis handphone ini. Kira-kira bakal kejadian seperti apa ya? Waduh, kok gue yang deg-degan nih ya? Secara orang yang mau dikerjain enggak tahu apa-apa gitu. Kok yang deg-degan? Gue mah takut ya. Tungguin aja di sini di BBM, bincang-bincang malam bareng gue Jack Semarapaung. Bincang malam. Rasanya gimana gitu ya? Gue tuh on air tanpa ada sensor, terus gue ngerjain orang. Wah. Ini gue akan coba nomor apa ya? Akan coba hubungi yang telepon, ya. Lo dengar ya suaranya ya? Wah. Seru nih. Tapi kayaknya ntar dulu backsongnya. Sabar. Oh. Wah, ini dia backsongnya udah. Kita akan coba telepon orang ya. Iya, apakah orangnya itu akan menjawab, Fast Lovers? Namanya Randy nih. Iya. Wah, udah dekat Fast Lovers. Aduh. NSC ini, tekan 5, tarif 9,000. Halo, iya. Halo, Bang Randy. Iya, halo. Siapa nih? Ini aku lombangin kemarin, Bang. Siapa? Kemarin tuh yang bolo HP. Iya, kenapa tuh? Ya, jadi gini, Bang. Jadi kemarin tuh IC-nya gimana tuh Bang ya? Enggak betul lah Bang bolongnya Bang. Kenapa lagi? Agak-agak mau mati-mati dia sendiri dia Bang. Ini ya banyak juga yang kebolong. Yang kemarin yang namanya itu siapa? Si Mira Bang, si Mira, Mira. Mira? Iya, cewek aku itu. Oh, iya. Dia gimana tuh Bang? Kok mati-mati aja Bang? Mati-mati kayak mana? Ya gini Bang, kok misalnya dia main game, hidupkan gamenya gitu, mati tiba-tiba Bang. Macam lagi tuh lah kan, mau Facebookan, mau buka internet gitu, dia mati tiba-tiba. Oh. Baru hidup lagi gitu. Ya kemarin itu kan cuma programnya aja yang rusak. Programnya aja? Iya. Nggak ngerti lah aku Bang, yang pasti kan aku pengen itu udah kubayar, udah jadi lah betul pula, udah bisa lah, udah clear lah masalahnya. Ya jadi kan itu hampirnya hidup kan, kemarin itu cuma mati aja dia, ngeblank kan. Tapi mati lagi Bang. Mati lagi? Iya, gimana Bang? Tapi kau bilang tadi apa? Wah. Main game masih. Iya, ini baru kenal aja udah kawan-kawan ya Bang ya. Iya. Gini lah Bro, ngomongnya pakai bro-bro aja lah ya, masa kawan-kawan lah ya. Iya, gimana kayak kau udah ngotot. Lah, siapa yang ngotot? Gini loh Bang. Aku HP-ku rusak. HP cewek aku rusak ini, cewek aku enggak mungkin lah ngelapor sama Abang kan aku sebagai cowoknya. Kemarin dikasih nomor Abang suruh ngubungin, kubungin. Aku enggak ngerti masalahnya itu kayak mana kan gitu. Kalau memang apa datang aja ke konter. Jauh Bang, Tanjung Balai rumahku. Itu bukan urusanku ya, aku bisa konfirmasi itu kalau kau datang. Loh, jadi sekarang gini lah Bang, Abang buka servis handphone, kalau nggak tanggung jawab. Apa-apa, kok kayaknya agak nggak senang gitu cara ngomong. Aku bukan nggak senang Bang, aku bayarnya itu Bang mahal Bang, 200 ribu Bang, kok dari limpul nggak apa-apa Bang, 200 Bang, itu gajiku sebulan itu. Ah, kampret lah kau. Halo Bang, halo. Ya, dia mati itu Lovers ya. Waduh, dimatiin dia nih. Kira-kira kita hubungin lagi nggak ya? Sabar, tarik nafas panjang-panjang, ntar kita hubungin lagi. Gue deg-degan lagi nih ya. Wah, waduh. Halo Bang. Apa lagi? Kok dimatiin Bang? Ya bukan gitu, kamu gak mau ribut aja ya. Jadi sekarang maksudmu apa lagi Pak? Ya perbaiki lagi, itu cuman caranya. Ya kan aku bilang dari tadi, kau datang ke konter. Ya soal jawab atau enggaknya, kemarin itu kan kau sempat ngantar ke sini. Kau enggak mungkin aku ke sana, apa mungkin aku ke sana, kan enggak kan? Cewek aku situ kerja, enggak mungkin lah aku situ. Aku Tanjung Balai, cewek aku di Saran tinggalnya Bang. Cewek kau lah suruh antar ke sini. Siapa kali rupanya cewek kau itu, apa? Aku cowoknya. Ya terus cowoknya, terus siapa kali rupanya kau? Kau presiden, ku jumpain gitu gara-gara handphone-mu itu enggak seberapa. Kau
dengar nggak dari tadi aku ngomong? Iya, dengar lah kan. Intinya kan abang tanggung jawab. Jangan aku yang kesana. Ya, abang gimana lah? Kau datang ke sini ke kontor. Palingnya lah, abang kasih aja lah aku uang apa ganti rugi lah bang. 300 lah udah lah. Itu aman lah kita bang. Gak lagi hubungan apa-apa. Udah jangan aman lah itu. Ya. Ah. Siapa ini? Halo, iya. Ah, apa itu? Loh. Ke kontor kau jelaskan. Tadi gimana jawabannya? Bisa jadi gak kau penipu. Saudaraku polisi. Polisi saudaraku. Pangkatnya tinggi. Nanti... aku mau polisi mau presiden terserah kau. Aku gampang aja ngelaporin bang, tinggal aku kasih aja nomornya ke abang ini habis ya bang. Jadi balik duit ya nggak masalah, rugi kan gitu. Jadi bukan kalau kau aja rezekiku di dunia ini masih banyak rezekiku. Iya udah. Jadi kalau aku kesana abang kasih aku ganti rugi mau bang? 300 kan kau minta. Lah kalau aku kesana ganti lah minyakku bang, gopek lah. Kau kayak anak aku tengok ngomong kau ketawa. Orang serius di sini. Kalau emang kau minta tanggung jawabku, ya ada kau datang ke konter. Bahkan polisi pun dibawa-bawa orang itu, tentara, presiden pun bawa ke rumah, ke konterku itu nggak masalah kan gitu. Cuma bisa selesaikan baik-baik. Nggak minta-minta transfer atau apa. Mereka datang ke konterku jelaskan. Ku bolo, udah bisa. Dan jelaskan di situ udah bisa lagi kan. Kecuali kalau aku mempunyai garansi 1 tahun, nah itu bisa jadi. Kalau memang itu memang apa ya udah, biar kayak gitu caranya. Sekarang mau apa rupanya? Kau bawa polisi, kalau saudaramu polisi ya, silakan datang, aku nggak masalah. Aduh, aku kadang ngomong kasar bang, aku bawaan ku mabuk bang, aku pemabuk aku orangnya bang, nggak tolong aku bang ya. Aduh. Bukan kau yang bisa mabuk bro, aku bisa mabuk, soal mabuknya. Iya, ini Randy Pangalila yang sering di TV itu kan, yang nyanyi lagu-lagu apa itu reggae, lagu-lagu pop gitu, bukan ya? Iya apa enggak? Nggak ngerti aku maksudmu apa. Randy Pangalila yang nyanyi itu ini, bukan? Kau. Kau melawak atau kemana? Kau cari ribut atau kemana? Kayaknya kok nggak nyambung omonganmu. Maksudku gini bang, sebelum aku bawa polisi kan tahu dulu nama abang siapa. Kontra abang Mandiri Ponsel. Ya udah tahu nama aku Randy, terus Randy. Kau bilang aku penyanyi yang ini, yang itu. Terus maksudnya apa? Kau tahu aku penyanyi atau apa ya? Aku tukang bola handphone lah. Aduh. Kau nggak ada berantem ngomong aja. Udah. Kayak gini. Rumah abang di mana sekarang? Aku? Iya. Di Mutiara. Mutiara? Nah. Oh, abang tahu nggak radio Sasa FM? Radio Sasa FM? Iya, suara Selahan, bang tahu nggak? Kenapa? Ngapain aku ke radio itu? Mau aku siarkan aku di situ? Wah, bukan bang. Coba abang buka dulu radio abang dulu. Ada nggak punya radio di rumah? Ya sempat aku, malas aku. Aduh, ini bang dari Jack Smartphone di suara Selahan. Kenal apa? Kau Indra kau. Jangan nama aslinya. Jack Smartphone lo. Jangan nama asli. Jangan nama asli. Jangan nama asli lah. Sorry bang, sorry. Ini si Mira ini. Si Mira. Ah, jangan gitu lo bang. Si Mira ini, nyuruh abang ini. Bang, dimatiin. Sauce Lovers, masih belum ngantuk kan? Dengerin terus BBM ya. Bincang-bincang malam bareng gue, Jack Smartphone.